Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Nisantar. Pagi ini saya berada di Kabupaten Tambrau. Kabupaten Tambrau, kabupatennya tempat penyu belimbing terbesar di dunia. Kabupaten Tambrau, kabupaten konservasi alam dunia yang luar biasa. Bisa lihat sendiri di video ini dan saksikanlah. Jangan lupa like, share, dan komennya, guys. Subscribe. Oke, guys. Lihat, guys. Ini di Pelabuhan Laut Sosapor. Salah satu di Kabupaten Tambrau. Kabupaten Tambrau, kota ibu kota sementara ada di Sosapor sini. Oke, guys, kita lihat. Saksikan video ini aja. Kita lihat bagaimana suasana dan kondisi ibu kota sementara Kabupaten Tambrau. Kalau ibu kota aslinya di daerah PEP, Pelabuhan Laut Sosapor. Kabupaten Tambrau, NKRI harga mati. Selamat datang di Kabupaten Konservasi. Anda peduli lingkungan, kami sekarang. Kita menuju lurus saja. Melewati daerah pesisir Kabupaten Tambrau yang pantainya biasa indahnya. Kalau di saat musim ombak, ombaknya itu bisa sampai 3-5 meter, guys. 3-5 meter itu kalau untuk orang-orang bule yang suka main selancar-selancar apa parang kayak itu kan luar biasa di sini. Saat ini posisinya di jam 10-an pagi ini, posisi laut sangat-sangat teduh. Luar biasa. Pohon kelapa di mana-mana, indahnya kota Sosapor tercinta ini. Pak Bupati dan jajarannya tahun depan mungkin sudah berpindah tugas, yang dari Sosapor, ibu kota sementara, menuju ke ibu kota asli di PEP Kabupaten Tambrau. Untuk lebih lanjutnya bagaimana dengan ibu kota PEP, saksikan videonya di berikutnya. Kita
kita fokus video kali ini hanya men-shooting, mengambil gambar di ibu kota sementara yaitu South Sapor. Sekarang saya lalui ini melalui jalur pantai, guys. Sampai indahnya South Sapor ini. South Sapor di pagi hari. Kabupaten Tambrau sedang dalam tahap pembangunan besar-besaran di seluruh Kabupaten Tambrau yang ada. Luar biasa. Keras. Saya ini abang tunggu ya. Aku, kabupaten Jago, istanaku, harapanku, masa depanku bersama anak istriku di Kabupaten Tambrau tercinta.
kantor sementara Bupati Tamrau, tanah milik pemerintah Kabupaten Tamrau.